Contoh, dalam surau kita ni ada kapit tambah banyak. Kalau ikut ulama zahir, dia sapu yang atas. Atas tikar ni sapu buang. Yang mana dia balik buang, dia sapu masuk bawah tikar, bawah kapit. Simpan dalam tu. Jadi di luar nampak cantik, di bawah kapit tu entah apa benda tak tahu. Kalau ikut ulama batin, ulama-ulama atas tahu, yang luar pun sapu, yang bawah tikar pun dia sapu juga. Ini contoh. Jadi betul-betul bersih. Dari luar pun nampak bersih, kalau kita angkat tikar pun bawah dia bersih juga. Jadi lebih baiklah ulama akhirat berbanding ulama yang zahir. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya hati kita ni kalau kosong daripada sifat-sifat yang tercela, maksudnya yang sifat-sifat mazmumah tadi, cepat dengki, cepat marah, cepat iri hati dengan orang, ada ujub, ada riak, semua tu kalau dah tak ada, penuhlah dia dengan sifat terpuji, datanglah sifat-sifat yang baik. Kita bagi contoh tadi, akuarium tadi lah, buang air yang kotor, masuk air yang baru, terus jernih. Maka janganlah engkau menghabiskan waktu dengan fardu kifayah, apatah lagi apabila sudah berdiri segolongan anggota masyarakat yang mengerjakannya. Ini cerita tadi, ilmu Allah ni sangat luas. Kita nak faham sedalam dalamnya memang tak sampai. Para nabi, para wali pun duduk di tepi-tepi laut saja. Berenang di tepi-tepi laut, menyelam di tepi-tepi laut. Yang kita ni cuma celup kaki je. Jadi kalau kita nak mengkaji habis-habisan tu, dia akan rugi balik. Janganlah engkau menghabiskan umur pada satu ilmu sahaja, kerana hendak mendalaminya sungguh-sungguh. Sebab ilmu itu banyak, umur itu pendek. Jadi bagi Imam Ghazali, ilmu agama ni banyak. Ilmu-ilmu yang bukan khusus agama pun banyak lagi, banyak. Jadi dalam beragama ni, ilmu kita ni kena seimbang. Dari segi tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Ingat lagi kita selalu ulang cerita pasal tiga tungku agama. Tungku tauhid pun kena cantik, tungku fiqh pun kena cantik, tungku tasawuf pun kena cantik. Tiga-tiga pun kena sama-sama tinggi. Dia tak boleh satu tungku tu tinggi, dua tungku lagi rendah. Bila kita letak kawah, kita nak masak kari ke apa-apa, dia akan tumpah, cengit kawah kita. Jadi tauhid, fiqh, tasawuf, dia kena sama-sama seimbang, barulah cantik agama kita. Macamlah satu orang panglima tentera lah. Nak jadi seorang panglima tentera ni, orang ni dia kena tahu keseluruhan pasal tentera, walaupun dia tak mahir. Walaupun dia tak mahir, cara nak memanah dia kena tahu, walaupun dia bukan mahir bahagian itu. Jadi dia boleh memanah. Cara nak menggunakan pedang, cara perisikan, hal-hal perisikan, cara nak menggunakan manjanik. Manjanik ni zaman dulu batu, macam plastik, tapi plastik besar. Dia tarik lentur kayu tu, letak batu besar, lepas tu lepas. Jadi dia lantun batu ni masuk, kena kubu musuh. Cara nak guna manjanik. Kalau nak berlawan dengan tentera bergajah, macam mana cara dia? Nak berlawan seorang sama seorang, macam mana cara dia? Dia kena faham pula geografi, waktu hujan perang macam mana? Nak lawan atas salji macam mana? Nak lawan di padang pasir di Iraq tu macam mana nak menang tentera dia? Jadi nak jadi satu orang panglima perang, dia kena ada ilmu-ilmu ni semua. Tak boleh aku nak jadi panglima perang, tapi aku nak tumpu memanah saja. Nak jadi orang paling handal memanah dalam dunia. Jadi dia duduk berlatih memanah, dia panah memang tepat lah. Sebab berbelah tahun latih memanah saja, panah aku mana pun memang kena. Tapi ilmu-ilmu lain dia tak boleh. Macam mana nak jadi panglima tentera? Tak boleh jadi. Jadi panglima tentera ni walaupun dia tak handal memanah, asal dia boleh memanah je. Dia boleh memanah tu, dan ilmu lain pun dia banyak tahu, dapatlah jadi panglima tentera. Jadi ikut Imam Ghazali, kalau satu-satu orang tu nak jadi ulama lah, ulama mengikut zaman dia ni, orang tu kena tahu ilmu-ilmu agama ni banyak, tapi seimbang. Tak boleh nak tumpu hadisnya tiba-tiba nak jadi ulama, dia akan ada masalah. Tak boleh nak tumpu sufi je tiba-tiba jadi ulama, akan ada masalah. Tak boleh juga tumpu tentang tafsir. Dia seumur hidup dia kaji pasal tafsir Quran je lah, ilmu lain tu dia tak mahu lah. Tak boleh juga jadi ulama. Jadi Imam Ghazali, dia ada letak peringkat-peringkat paling bawah. Satu-satu orang ni nak jadi ulama atau peringkat paling bawah, apa yang dia perlu ada? Sekejap lagi kita masuk. Sebelum kita masuk bahagian itu, saya teringat Profesor Hamka. Profesor Hamka ni dia susun satu kitab tafsir, nama dia Tafsir Al-Azhar.
Dalam kalangan bangsa Melayu ni itulah kitab tafsir yang besar. Orang Melayu ni dia kurang menulis. Kalau orang Arab tu banyaklah kitab tafsir. Tapi kitab tafsir Nusantara ni yang besar, kitab tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Hamzah. Tebal tu, kalau terjemahan dah tebal tu, lebih kurang. Tebal tu. Panjang tu. Jadi kata Profesor Hamzah, nak jadi ulama tafsir ni memang kena banyak ilmu. Tapi kalau nak tunggu semua ilmu ni lengkap, alamat dia, dia tak buatlah tafsir. Sebab apa? Dalam Quran, dia ada cerita pasal geografi. Kalau nak tunggu aku ni mahir geografi, memang tak siap lah tafsir Quran. Dalam Quran, dia ada cerita pasal peperangan. Kalau nak tunggu saya mahir tentang peperangan, ilmu-ilmu perang ni saya mahir, alamat dia tak buatlah tafsir. Dalam Quran ni bahasa Arab. Kalau nak tunggu saya ni mahir peringkat A1 bahasa Arab, memang tak jadilah tafsir. Bahkan kata Dr. Hamka, jangankan bahasa Arab, bahasa Melayu Indonesia itu sendiri pun, bahasa yang dia cakap sehari-hari pun dia bukanlah mahir grade A1. Kalau nak tunggu semua mahir ilmu sejarah, mahir ilmu astronomi, dalam Quran kan cerita pasal bintang, bulan, matahari semua. Nak mahir yang tu, nak mahir pasal tanah-tanah, nak tunggu mahir semua tu baru nak susun tafsir, tak jadi tafsir. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun nak tunggu baru boleh. Kita nak dapat degree pasal sejarah pun 3 tahun. Nak dapat ijazah pasal geografi 3 tahun. Nak dapat ijazah pasal alam semesta 3 tahun. Nak jadi doktor 7 tahun. Itu semua banyak tu. Kalau nak susun semua tu, mati pun tak sempat lagi nak tulis pasal tafsir.